aku dikirimin sama Scarlet Whitening dan dia tuh kolaborasi sama Twice. Cuma aku belum sempat lihat dan belum beli yang Scarlet X Twice Edition ini karena kan kemarin masih banyak tuh skincare aku dan pas banget ini habis. Terus pas banget aku dikirimin sama Scarlet, jadi aku pengen lihat dulu sebelum unboxing tuh, aku pengen lihat dulu hasil video kolaborasi dari mereka, hasil kerjasama dari mereka itu tuh kayak gimana sih, karena aku kan sempat dikasih lihat nih videonya juga tapi aku belum buka karena aku pengen banget ngasih reaction aku di video ini. By the way, di luar lagi hujan deras banget, kayaknya kedengeran kali ya di video. Oke ya, kita mulai. Warnanya pastel-pastel gitu, cantik banget. Ini tuh warna scarlet banget sih, warna pink, warna ungu, warna kuning, warna-warna pastel. Wow, cantik banget. Kiyo. Wow. Ih, Sana cantik banget sumpah. By the way, aku tuh lagi suka banget nontonin fancamnya Sana. Cantik banget. Wah, cantik banget. Ya ampun, ih Dayun cerah banget ya. Berseri. Ih, cantik banget sumpah. Ih, bagus banget videonya, jujur. Pastel warnanya Korean look banget. Rambutnya Momo hampir sama. Warnanya aja ya. Cantik banget. Oh, ada Kak Feli juga, aku baru tahu. Nggak kayak orang Indonesia, sumpah, maaf ya. Kayak orang Korea, cantik banget. Wow. Cantik banget, sumpah. Wow. Keren banget sumpah. Aku kira tuh kayak cuma foto kayak idol atau artisnya tuh foto gini megang produknya, tapi ternyata ada videonya juga. Keren banget sumpah. Terus sekarang aku mau unboxing dulu ya. Sumpah, aku tuh selalu suka sama boxnya Scarlett karena tuh bagus banget. Dan ini tuh ganti ya, kalau sebelumnya kan aku kan yang ditarik. Sekarang yang lihat gini. Oke, okay, kita buka dulu ya, dapat apa. A message from Twice. Aku selalu suka banget sama satu paketnya sih Scarlett ini. By the way, aku selalu bilang karena ini tuh cantik banget. Ini tuh cantik banget loh. Tapi ini tuh bagus banget. Dan mama aku pakai ini juga. Selalu nanyain dari kemarin, "Dek, kapan beli toner lagi? Kapan beli toner lagi?" Malah mama aku yang bawel. Terus pas banget dikirimin. Makasih. Nah, mari kita buka. Mari kita coba. Aduh, aku deg-degan. Dari mana dulu ya bukanya ya? Sini, dari sini. Oh, gak berani lihat. Oh, ini kartu ucapan dari Twice buat kita, buat para pemakai skincare dari Scarlett. Oke, yang kedua ini mana ya? Terat. Oh. Foto. Oh, cakep banget. Semua teman-teman aku tuh tahu kalau aku suka banget warna pink dan akhir-akhir ini aku lagi suka warna lilac. Pas banget sama Scarlett. Cakep banget. Coba di sini ada Cavelia satu, tapi bukan Twice dong. Dan ini terakhir katanya dapat photocard. Gimana ya? Gimana dong? Aku salah tingkah. Oke. Dapat Sana, oh my god. Aku dapat satu, sumpah. Sumpah. Pas, ya Allah, pengen nangis. Cantik banget.
my god, ya ampun. Sumpah, sumpah. Makasih banget, gila aku gak nyangka loh. Aku tuh baru pertama kali sebetulnya, karena aku selama ini tuh gak pernah beli photocard atau poster atau apapun itu, karena aku tuh bingung gitu loh, kayak diapain ya gitu. Dan ini pertama kalinya aku punya photocard. Wow, sumpah cantik banget, oh my god, aduh nepak, sumpah cantik banget. By the way, kucing aku dia gak suka dikurung guys, suka bawel. Iya no, gak mau. Dan ini dapat tanda tangannya juga di belakangnya ini. Oh cantik banget, sumpah. Kayaknya aku taruh di belakang handphone aku. Kebetulan casing aku belum sampai, aku taruh di belakang casing aku dulu. Tatatat. Gimana ya gak kelihatan mukanya? Yaudah biar orang menebak-nebak ini apa ya di belakang ini ya. Siapa ya di belakang ini? Oke, thank you banget buat Scarlett karena udah ngasih ini ke aku dan pas banget aku dapetnya sana. Sumpah aku gak nyangka banget, makasih banget. Terus makasih juga paketnya. Terus makasih juga karena udah nyiptain skincare yang sebagus ini. Dan harganya juga terjangkau. Thank you.